Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Yang mana waktu itulah Allah Subhanahu wa taala pun juga memakainya untuk menciptakan langit dan bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang utama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 bulan yang berurutan dari Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan yang terpisah satunya yaitu bulan Rajab. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang berada di bulan haram, di bulan Muharram. Nah, ternyata ada yang menarik di sini di bulan Muharram, bahwa kita diperintahkan atau disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ada namanya puasa hari Asyura. Kita tahu bahwa Asyura itu berasal dari kata asyarah. Apa itu asyarah? Adalah 10. Yang ternyata hari ke-10 itu jatuh di bulan Muharram. Maka dikenallah kita berpuasa 10 Muharram. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesampai beliau di Madinatul Munawwarah, Nabi pada waktu itu mendapati kaum-kaum Yahudi melaksanakan puasa. Lantas Nabi bertanya, puasa apa yang kalian laksanakan? Kaum Yahudi mengatakan, puasa yang kami laksanakan ini adalah puasa Asyura, 10 Muharram. Karena mereka, kaum-kaum Yahudi melaksanakan puasa Asyura karena mereka bersyukur atas keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Saat Nabi Musa dikejar oleh bala tentara Firaun, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dengan memerintahkan Nabi Musa untuk menghantamkan tongkatnya di lautan, lalu lautan terbelah. Maka Nabi Musa beserta dengan pengikutnya bisa melewati laut itu. Lantas ikutlah Fir'aun pun juga melewati belahan lautan itu. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Saat pasukan Fir'aun itu pas di pertengahan lautan, Allah Subhanahu wa taala kembalikan itu lautan seperti semula. Maka Fir'aun beserta dengan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian tersebut itu bertepatan di 10 Muharram. Itulah sebabnya kaum Yahudi melaksanakan puasa Asyura. Karena dia bersyukur kepada Allah, Allah berikan kemenangan atau keselamatan dari kejaran Fir'aun oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka mendengarkan hal tersebut, Rasulullah SAW berkata, kami sangatlah pantas untuk melaksanakan puasa tersebut. Maka mulailah hari itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa hari Asyura atau 10 Muharram. Lantas para sahabat berkata,
"Ya Rasulullah, bukankah ini adalah menyamai puasanya kaum Yahudi?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis Bukhari, dikatakan bahwa nanti di tahun yang akan datang saya akan memerintahkan kalian dan saya akan melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram, tapi sebelumnya itu 9 Muharram pun juga ada puasa yang diberikan nama puasa Tasu'ah. Untuk apa? Untuk menyelisihi dan tidak menyamai atau berbeda dengan tata cara puasanya orang Yahudi. Maka pada waktu itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang fadilah daripada puasa Asyura. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa Asyura itu diampuni dosa satu tahun yang telah lalu. Semoga insyaallah di bulan Muharram ini, 9 Muharram dan 10 Muharram, kita bisa berkesempatan untuk meraih keberkahan di dalamnya, dan mudah-mudahan insyaallah kita bisa mampu melaksanakan amalia di dalamnya berupa puasa Tasu'a dan puasa 10 Muharram. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.